Ayo dong, tembak dong, terus dong. Di skill begitu aja sama si kuda. Mantap. Nope, ini sih pasti easy win sih asli. Makan tuh. Kuda gue sangat amat liar sekali. Iya, Umran menang. Mayan buat cicilan mobil. Nyah nyah. Apa sih fuck? Oke, ini pada bintang 3 semua. Seharusnya udah easy win sih kalau untuk gue sih, kayak si Dabe sih. Anjir rame banget asli, udah kayak tawuran antar kampung asli. Ini semoga easy win ya. Asli ini mah easy win, tidak bohong. Yomran digebukin semuanya sama summon gua. Summon gua rame banget asli. Makan tuh. Oke. Mantap sekali. Halo my friend semuanya, kali ini gue bakal main game yang benar-benar baru, bet baru nih. Yo man, kali ini gue bakal main game yang namanya Chess Rush. Ini adalah game besutan dari Tencent. Kalian kalau misalkan tahu, Tencent tuh kalau misalkan keluarin game tidak main-main my friend, dari segi grafiknya dan dari segi soundnya. Kita dengerin dulu soundnya. Asik, saik banget. Oke, masa sih gue bohong sih, untuk masa grafik tuh bagus banget untuk game ini, mapren. Ini kita lihat bisa di setting ultra, sangat tinggi dan benar-benar bisa rata kanan hitungannya ya. Kalian tahu lah ya, kalau misalkan besutan Tencent tuh kayak gimana gamenya. Ini pasti benar-benar the best. Ini gamenya ini benar-benar baru banget. Kalau misalkan dicium tuh masih masih bau-bau panci gitu. Oke, intinya gue sediain link downloadnya di bawah ya. Link di bawah, karena di App Store dan di Play Store sudah ada, langsungnya digaskan, di download, wajib di download dan wajib diramaikan. Dan benar-benar ini fresh banget, mama friend. Hero-heronya juga benar-benar fresh banget tuh ya. Di sini ada manusia segala macam. Oh ya, ini gamenya ini benar-benar niat banget untuk kalian semuanya, orang-orang Indonesia ya, karena ada bahasa Indonesia. Gimana? Iya ile, pastinya kalau misalnya kalian tidak ngerti bahasa Inggris seperti saya ya, yang sepertinya emang bodoh gitu. Emang IQ-nya tidak tinggi gitu. Jadi ya wajib sih main game ini, karena benar-benar niat banget untuk orang-orang Indonesia, karena udah dibuatin bahasa Indonesia. Match-nya ini ada apa aja sih? Ada classic mode, ada turbo mode. Nah, ini turbo mode ini buat kalian semuanya yang tidak mempunyai waktu yang begitu banyak. Ini kalian bisa menyelesaikan gamenya dalam waktu 10 menitan. Itu benar-benar cepat banget dalam segi jenis game ini, my friend. Oke? Okay. Dan ada chop mode juga. Di sini kalian bisa mabar sama teman-teman kalian, atau enggak kalian bisa PVP sama teman kalian, ya. Intinya pengen nora-noraan atau pengen siapa yang lebih jago, kalian harus coba nih chop mode ya. Dan ini turbo mode buat kalian semuanya yang pengen lebih cepet gamenya, tapi classic mode juga oke juga lah ya. Gue pengen ingetin lagi sekali lagi, game ini tidak pay to win ya. Tidak pay to win. Apa itu game pay to win? 2019 pay to win. Malu-maluin. Oke, kita play aja yang turbo mode. Oke, seperti layaknya game-game pada umumnya. Saik. Oke, di sini untuk servernya udah benar global. Kalian bisa main lawan orang Spanyol, Thailand dan lain-lain lah ya. Dan di sini ada recommended lineup-nya, kalian bisa pakai. Misalkan di sini ada bangsa elf, cyborg, goblin gitu. Gua mau ini nih cyborg dulu. Oke, jadi kalau misalkan kalian nggak tahu, di sini kalian bisa recommended lineup-nya gitu loh. Misalkan nih ada di sini kayak 4 engineers and 3 penyihir gitu. Di sini ada 6 cyborg dan 3 dragons gitu kan. Jadi gue pakai ini aja nih mungkin nih. Jadi kalian bisa langsung direkomendasikan. Jadi benar-benar dipermudah gitu. Anak Indonesia kan pastinya maunya tuh yang dipermudah, mudah-mudah dipermudah. Pastinya. Dan di sini untuk itemnya bisa diambil untuk itemnya, oke? Okay? Jadi creep-creepnya itu ngedrop item ya. Di sini kita pakai 3 cyborg
database lah ya, lumayan lah ya. 3 cyborg di sini dan kita pakai line up 6 cyborg dan 3 dragons, oke? Okay? 6 cyborg dan 3 dragons. Habis para. Kita tinggal cari naganya aja nih, 3 naga, oke? Okay? Yomran. Saik. Oke, okay. Creep kita kali ini adalah si monyet ya, si monyet tua. Waduh, monyet. Si monyet tua. Sejak kapan gue bisa tahu dia tua atau tidak nih? Oke, kita dapat. Kita bisa langsung pasangkan ke hero kita. Oke, round 3. Nah, round 3 ini kita langsung lawan orang ya. Kita bisa refresh untuk gituin hero-nya ya. Oke, kita bisa level 2-in. Pakai ini dulu aja kali ya. Oke. Gue belum nemu naga nih. Gue pengen gituin kombonya cu. Jadi 6 robot dan 3 dragons gitu. Saik kan. Lumayan lah ya. Ini kita beli dulu. Buat nanti kita upgrade ke level 2. Oh my lord. Masa cabi guna kalah. Please menang Kales, ayo dong. Ya digebukin, iya digebukin. Nope. Ah. Hmm. Digebukin dan kalah, cuk. Oh malu. Kita level 2-in dulu nih. Naganya mana sih? Ini level 2 nih dapat lumayan. Kita bisa level up ya. Ini aja nih. Oke. Gasken. Kita coba untuk combo-combonya nih. Lumayan lah ya. Semoga menang sih nih. Asli semoga menang. Ayo dong, tembak dong, terus dong. Di skill begitu aja sama si kuda. Mantap. Nope, nah, ini nope. Sih pasti easy nope. Win sih asli. Makan tuh ya. Kuda gue sangat nope. Amat liar sekali. Yomran menang. Mayan buat cicilan mobil. Apa sih fuck? Gue pengen nyari naga anjir. Mana naganya? Ini PvP run round lagi. Ini disarankan. Ini juga disarankan. Gak ada naga, cuk. Bingung gue. Ini aja kali, cyborg. Jangan deh. Ini kita taruh. Karena dia bisa ngilang nih, hero yang ini bisa ngilang kayak kuntilanak, men. Semoga menang ya. Sep, hilang. Wah, mantap kali. Ayo dong menang dong, please lah. Nope. Kemon lah. Nope. Nope. Ayo nope. Dong. Nope. Ya, ya. Ih, bisa, bisa pasti menang. Ayo. Berak celana. Wah, padahal udah di skill loh. Ayo dong, Kemon dong. Ah, kalah lagi dan sekarang udah peringkat 3 aja ya, Cawiguna buset. Oke, saatnya kita akan melawan Momon nih, Momon. Gue belum nemu naga anjing. Astaga naga Dragon Ball. Karena kan ini gue combo gue 6 robot 3 naga. Naganya gak ada bangsat. Dari tadi gak nemu-nemu. Astaga naga. Bener-bener astaga naga-naga banget anjing. Kalau lawan Momon aja kalah pensiun anjir asli parah. Jadi game ini bener-bener mempermudah kalian untuk ya seenggaknya yang darinya tidak bisa menjadi bisa mapren. Karena sudah dibimbing lah hitungannya. Buset dibimbing. Oke akhirnya saya mendapatkan naga ya Allah. Astaga naga dong. Oke coba ya. Saya sih sudah mencium-cium bau kalah nih. Tapi tidak usah lah, saya tidak, orangnya tidak pesimis. Saya mencium-cium bau aroma kelapa. Waduh. Mantap.
easy come on quickie my pain. Oke, kali ini gue bakal mencoba untuk combo druid dan beast ya. Kita bakal coba pakai druid dan beast di sini, tapi di sini tidak ada druid dan beast sepertinya. Druid dan beast biasanya kalau misalkan druid dan beast itu kombonya sakit bet friend, asli tidak bohong. Tidak bohong, asli sakit bet sakit asli tidak bohong. Yang penting kalau misalkan di game ini tuh kalian harus sabar, harus sangat amat sabar asli. Karena kalau misalkan kalian tidak sabar, kalian bakal di bakal dibantai gitu. Yang penting kalau misalkan pertama-tamanya kalah, awal-awal ronde kalah, tidak apa-apa. Yang penting kalian menang di akhir-akhir mah friends lo. Yang penting santuy ya, yang penting kita santuy. Skui. Nih, ini itemnya juga kalian bisa pasang. Yang penting jangan tergesa-gesa untuk nge-refresh mulu karena makan duit banyak mah friend. Asli. Udah lumayan rame nih, udah mulai kecot nih ya kan. Asli udah mulai kecot, tidak bohong. Makan tuh. Udah mulai kecot banyak bet asli hero-nya. Ini mah udah pasti easy kemen crazy, easy kemen easy mah friend, asli. Kalau misalnya udah tahu kombonya dan kombonya udah dapet, itu udah kemen easy parah. Asli, ya kan? Santuy. Yang penting pelan-pelan tapi pasti. Kita udah kalau misalnya main game ini tidak jangan terlalu terburu-buru, asli. Human. Oke. Oke, bintang 2. Yang penting skui aja. Pokoknya intinya di game ini kalian tidak boleh terlalu terburu-buru mah friend. Gitu sih intinya. Oke, menang lumayan, da best. Oke. Oh, udah level 3. Friend. Mau lihat human sih. Oke, kita coba ya. Di sini gue mau nyobain human nih. Ayo dong menang dong, pasti menang dong, kemon dong, ayo dong, bisa dong, ayo dong, di skill dong, santuy, yombran, menang, menang tapi pasti aja kita mah. Oke, kita udah peringkat 2 nih ya. Lumayan tapi pasti ya. Kita santuy aja, santuy tapi pasti, oke. Oke, ini beast, the best. Kita dapat beast. Oke. Druid kita langsung 4 di sini. Kita tinggal mainin aja nih. Tinggal dapetin aja. Oke.
Tinggal mainin-mainin aja, tinggal di roll-roll aja karena level kita sudah full. Saik. Oke, semoga menang, amin. Semoga ya Allah menang ya Allah. Duit kita udah 4 dan bis kita semoga 6 sih, gue pengen 6 sih. Oke, bakal menang sih, easy win sih, asli sih. Oke. Kita jual aja nih ya. Kita jual, ini juga kita jual. Oke, kita udah peringkat 2 nih, mapren semuanya. Combo. Coba ya. Mana ya? Ini kah? Ini kalau masuk bisnya 4 nih. Coba ya. Dua finisher nih. Kita pengen coba combo 2 finisher. Semoga menang sih. Semoga menang ya Allah. Ayo Allah, mantap, kita udah peringkat 1 di sini. Yo Moran. Udah sih cuma ini aja sih kayak. Tinggal mainin ini aja kita. Ding 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 ding. Oke, bintang 2 mayan. Oke, bintang 3 dah best. Oke, bintang 3 dah best. Wah, ini auto win sih. Mantap, bintang 2, bintang 3, bintang 2 dah best. Anjing. Mantap kali. Ini mah udah easy win, sangat asli. Tuh, yang penting kalau misalnya main game ini sangat amat sabar, my friend. Tuh. Pokoknya intinya kalau misalkan mau main game ini, kalian harus tahu dulu combo apa yang kalian pakai dan kalian harus ya. Nih, kita jual aja kali ya. Bintang 3, bintang 3, dah best anjir. Oke, ini pada bintang 3 semua, seharusnya udah easy win sih kalau untuk gua sih, kayak sih dah best sih. Anjir rame banget asli, udah kayak tawuran antar kampung asli. Dah. Ini semoga easy win ya. Asli ini mah easy win, tidak bohong. Yomran. Digebukin semuanya sama summon gua. Dah. Summon gua rame banget asli. Makan tuh. Oke, mantap sekali. Oke, gitu aja. Gua dabis nih asli. Pokoknya intinya kalau misalnya mau main game ini, kalian harus sabar, kalian harus tentuin dulu kombonya. Kalau misalnya combo gue ini Beast dan Druid, itu benar-benar sakit banget. Dan intinya kalau misalkan kalah di awal tuh nggak masalah. Yang penting kalian harus sabar, nabung ungu-ungunya tuh kalian harus nabung. Terus kalian harus lebih sabar. Dan yang penting kalian harus tahu tujuan kalian main Beast dan Druid. Seperti itu. Dah, best. Itu tips dari Cabi Guna sih, saik. Gitu aja sih, thank you banget buat semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Kalian wajib banget download ini game, benar-benar ini game benar-benar fresh banget. Dari hero-nya juga benar-benar fresh dan dari segi kombonya juga benar-benar fresh. Kalau misalkan kalian pengen main game ini dan benar-benar jago banget, kalian harus tahu kombonya. Misalkan combo satu jenis spesies, maksudnya manusia sama manusia gitu. Terus manusia sama naga atau apa, nanti dia ada apa? Misalkan 3 jenis manusia nanti ada statusnya gitu, bakal nambah kayak gimana gitu sih. Jadi kalian harus teliti dulu nih combo-kombonya untuk
game ini, mapren-mapren semuanya. Intinya kalau misalnya kalian sudah tahu, sudah ngerti gimana combo-combonya, kalian benar-benar easy win sih untuk game ini. Ya, untuk mapren-mapren semuanya, thank you buat semuanya. Dan ya, kalau misalnya kalian pengen mabar, langsung aja mencoba untuk di co-op mode nih. Untuk kalian semuanya mabar atau PvP atau menyombongkan diri nih. Untuk kalian semuanya yang suka-suka menyombongkan diri skill kalian, kalian wajib ini sih. Kalau misalnya klasik mode, emang dia bakal lebih kenceng. Dia emang bakal lebih kenceng XP-nya dan gold-nya, tapi lama banget mapren. Makanya turbo mode lah. Kalau misalnya turbo mode ini biasa gue pakai untuk, ya kalau untuk belajar-belajar combo, belajar-belajar gimana sih hero-nya. Oh, ya hero yang ini, karena kan ini benar-benar fresh banget, jadi semuanya itu sama-sama belajar karena hero-nya itu benar-benar fresh banget. Dan ingat lagi satu mapren, ini game tidak pay to win ya. Tidak pay to win, asli ini game tidak pay to win. Jadi kalian harus wajib main ini game, oke? Okay? Thank you buat semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk link deskripsinya, untuk downloadnya udah gue caro di link deskripsi ya. Langsungnya digaskan mapren-mapren semuanya, dari App Store, Play Store semuanya sudah ada. Mari digaskan, mari diramaikan. Dan oke, ini game benar-benar niat banget. Sampai ada bahasa Indonesianya, grafiknya bagus banget. Tencent the best sih untuk game ini juga the best. Oke. Okay? Thank you buat semuanya. Kata dari gue CD Biguna and oke, okay, bye bye. Salam Kulkurmania. Bye bye.